10 Bukit Parak ini adalah ketumbukan utama tentera darat. Ya. Bukit Parak adalah ketumbukan utama tentera darat di dalam pasukan aksi gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia ataupun Rapid Deployment Forces. Kita semua akan diterjunkan di belakang garisan musuh di suatu tempat yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah pergi sebelum ini. Sepuluh Brigade Para laksana Eks Gerak Pantas Siri 25-21 Airborne Operation. Saksikan rangkuman video persiapan dan pre-deployment training bagi menghadapi Eks Gerak Pantas Siri 25-21 yang akan dilaksanakan selama 2 minggu. Ianya bermula daripada 18 Oktober sehinggalah 30 Oktober 2021. Video ini mempamerkan kesiagaan tinggi 10 Brigade Para sebagai ketumbukan utama tentera darat di dalam pasukan atur gerak cepat PAC ATM. Ianya bagi menghadapi sebarang ancaman dan anasir luar. Objektif utama exercise adalah untuk menilai kompetensi bagi leading para battle group LPBG dan follow up para battle group FUPBG di dalam airborne operation pasukan atur gerak cepat PAC ATM. Di samping ianya menguji kepimpinan pemerintah di setiap lapisan di dalam aspek kemampuan memimpin, memerintah, melatih dan mengurus lead, com and train management. Pelaksanaan exercise ini juga bertujuan untuk menilai tahap kesiagaan dan kompetensi ketumbukan ini bagi memastikan semua pegawai dan anggota yang terlibat mengekalkan tahap kesiapsiagaan yang tinggi bagi diatur gerakkan setiap masa. Mari kita lihat dan saksikan video ini. Di belakang garisan musuh di suatu tempat yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah pergi sebelum ini. Stun my